Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, hari ini aku mau bersih-bersih kamar. Temenin aku ya teman-teman. Itu di awal ada anakku yang masih tidur. Seperti biasa, akhir-akhir ini Naura itu suka bangun siang. Jadi, sekarang mumpung anak aku masih tidur, aku mau rapi-rapi kamar dulu. Berhubung ini tuh pak suami gak pulang, jadi aku tuh gak masak pagi-pagi ya teman-teman. Jadi aku mengisi waktu luang pagi hari ya dengan beres-beres dulu. Mumpung lagi rajin nih, aku mau rapi-rapi seisi kamar ya. Kalau misalkan gak semua sih sudut-sudut kamar aku beresin dengan detail, pokoknya yang inti-intinya aja. Oke, tadi udah rapihin meja. Ini meja multifungsi, kadang buat belajar, buat bikin budgeting, buat makan juga kadang di sini ya teman-teman. Nah, lanjut di rak serbaguna ini aku meberesin juga seperti biasa, kebanyakan mainan Naura. Jadi hari ini waktunya kita rapiin lagi. Kalau gak dirapiin itu bakalan penuh banget deh pokoknya ya. Ini aku paling kesel banget ngerapiin perintilan-perintilan yang ada di sini karena merusak mata banget ya. Jadi kali ini aku beresin. Karena kalau dibiarin aja itu malah bikin debu itu membandel ya, alias itu makin banyak. Jadi harus sering-sering nih diberesin, minimal itu sebulan sekali ya teman-teman. Tapi kadang aku tuh suka rapiin juga bagian ini, cuma nggak terlalu dielap gitu ya. Kalau sering-sering dielap juga kan bosen ya teman-teman. Aku mengerjakan yang lain juga kan ya. Jadi ini dibagi-bagi aja waktu untuk beresin rak ini. Seperti biasa kita sisakan yang berguna aja ya, yang penting-pentingnya aja kita sisakan di bagian sini. Paling bentar lagi juga ini bakal penuh lagi sih, tapi gak apa-apa kalau ngelihat rak ini udah kosong, udah rapi itu rasanya itu plong banget ya. Ini aku persingkat aja, ini langsung aja ya, udah aku rapihin, udah aku bisa pisahin dan aku buang-buangin yang jajanan-jajanan atau perintilan-perintilan yang gak perlunya. Oke, lanjut, ini aku mau naik ya pakai bangku ini karena di bagian atas ini juga kan berdebu ya, apalagi kena angin gitu ya, debu-debu tuh suka nempel di sini. Jadi ini waktunya aku rapihin. Nah, ini ada paket aku juga yang belum aku unboxing, nanti mungkinnya sekalian aku unboxingnya. Ini aku simpan segala rupa ya di sini. Ada juga ini uang-uang receh, ini tuh suka aku kumpulin uang receh terus aku masukin ke celengannya Naura. Ini kan lumayan ya kalau isinya penuh, gopean seribuan itu juga lumayan ya. Kemarin terakhir Naura ngumpulin uang 500-an, seribuan itu dapat 400-an. Alhamdulillah nggak kerasa gitu ya, tiba-tiba Masya Allah. Nah ini jadinya Naura semangat lagi buat nabung lagi. Nah yang satu itu yang unicorn, itu tuh celengan yang 5.000-an, 10.000-an, 2.000-an kayak gitu. Kalau yang agak besarnya itu untuk recehan. Oke, bagian atas selesai, lanjut bagian bawah lagi. Jadi kemarin tuh aku habis nyuci sepatu sendal dan ini aku baru sempat buat rapihin lagi sekalian aja ya. Mumpung aku ingat, kadang tuh aku suka simpen dulu di rak sepatu depan. Cuman ini kan berhubung baru kering, jadi langsung aku baru masukin sekarang. Kemarin tuh Naura lucu banget ya, dia tuh pengen pakai sepatu gitu dandan diikat di kepang. Alhamdulillah akhir-akhir ini tuh Naura pengen dikuncir mulu ya di kepang. Kalau dulu tuh boro-boro ya dikuncir di kepang, dipegang rambutnya aja itu nggak mau loh teman-teman. Jadi baru akhir-akhir ini aja nih dia suka minta sendiri, alhamdulillah ya. Dari kecil nih aku baru ngerasain namanya ngepang anak ya teman-teman. Pernah sih dulu waktu Naura baru-baru bisa jalan itu masih bisa gitu dikuncir. Tapi semenjak dari situ tuh dia gak mau dipegang-pegang rambutnya. Ada yang samaan gak sih bun, anaknya kayak aku ini susah banget buat dikuncirnya. Buat teman-teman pejuang garis 2, aku doakan semoga cepat disegerakan ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, balik lagi ke video. Ini langsung aku sapu-sapu aja ya.
Walaupun nanti kasur itu dikebutin terus ngeres lagi, tapi nggak apa-apa, itu biasanya aku sapunya tuh 2 kali gitu. Tapi kadang aku kalau lagi males, itu tuh debu-debu yang dari kasur itu aku masukin ke kolong kasur gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau nyapu lagi itu sampai kolong-kolong bersih ya. Ada yang sama nggak sih Bun? Kadang kayak aku. Mudah-mudahan sih nggak ada yang sama ya. Apa cuman aku aja? Kejelekan ya kayak gitu ya teman-teman. Jangan ditiru, Masya Allah. Nah ini berhubung aku nyapu, serokannya itu basah. Jadi ini aku pojokin aja ya ke ujung. Nanti diserok kalau serokannya itu udah kering lagi. Oke, setelah nyapu selesai, aku lanjut mau bersihin kaca. Untuk kaca ini itu udah lama banget aku nggak bersihin ya teman-teman, karena emang ini tuh sebenarnya gampang kotornya, apalagi Naura ya suka nemplok-nemplok di kaca ini. Jadi bersihnya itu paling cuma sebentar. Nah, berhubung aku niat banget nih pengen bersih-bersih kamar, jadi sekarang nih mumpung ingat aku langsung lap-lap. Biasanya tuh aku suka kelupaan ya bersihin kipas angin sama ngelap kaca ini. Pasti aja selalu kelewat gitu. Oke, ini langsung bagian atasnya, ini aku naik aja ya ke kasur. Berhubung jaraknya itu dekat, jadi itu aku nggak usah bawa-bawa bangku lagi ya teman-teman. Ini tuh kacanya waktu serahan dulu ya Kak suami, cuman pas belinya itu barengan sama aku. Jadi itu aku milih mau kaca yang mana, maksudnya lemari yang mana gitu, terus aku pilih yang ini. Niatnya sih beli yang besar biar itu muat banyak. Eh tapi malah menuh-menuhin tempat kayak gini ya. Eh bangun, mau beresin kasur mama. Mama. Mau beresin kasur. Papa mana? Papa udah berangkat. Eh bangun. Enggak. Kok enggak? Nah itu ya Naura bangun-bangun langsung nanyain papahnya. Kadang suka sedih sih kalau malam itu Naura udah ketiduran, terus paginya itu dan papanya udah berangkat tapi Naura yang belum bangun, karena memang suka kesiangan gitu. Alhasil seharian itu nggak ketemu, padahal ditunggu-tunggu gitu waktu pulangnya, eh malah nggak ketemu. Kadang sedihnya di situ sih ya. Tapi kalau udah ketemu itu lengket banget kayak perangko, nggak mau ketinggalan papahnya. Bahkan kalau keluar kamar pun ditanyain gitu mau kemana. Dia tuh takut gitu ya ditinggalin main sama papahnya gitu. Iya, coba lihat ngadep sini. Oh iya, cakepnya. Masjid. Agak masjid. Pas. Iya. Bilang apa? Bilang kasih Neng. Sama, udah atau pelukan, pelukan. Peluk Neng. Encun Neng, encun. Nah itu dia ya, tadi ada aja nih iklannya, lagi beres-beres kamar aja banyak banget iklannya ya. Tapi gak apa-apa deh ya, namanya juga anak-anak lagi seneng-senengnya main kesana kesini. Oke, balik lagi ke video, di sini tuh aku mulai lagi lap-lap yang sempat tertunda tadi. Dan bagian kiri kaca ini tuh jarang aku buka, karena ini tuh susah ya buat ditutupnya. Baru kali ini nih aku buka, biasanya cuman bagian kanan aja. Padahal ini tuh setelah aku beres-beres gak bisa ditutup ya. Nah itu dia ya, sedikit suara air di pagi hari. Ini tuh adem banget saat aku beres-beres gini. Dari awal aku beres-beres sampai selesai, ini tuh masih gerimis ya teman-teman. Jadi pas banget ya abis beres-beres terus rebahan lagi deh. Enaknya sih rebahan ya teman-teman kalau lagi hujan gerimis kayak gini. Tapi sebenarnya nih aku lagi nyuci ya, sambil beres-beres aku tuh sambil nyuci. Tapi malah hujan, Masya Allah. Bisa-bisa cucian nih gak kering ya dalam satu hari ini. Tapi gak apa-apa deh ya, nanti ke angin-angin juga bakalan kering. Sekalian hari ini tuh juga aku mau ganti spray, karena emang udah gak nyaman banget
Jadi mau aku ganti dalam satu bulan ini ada kali ya. Aku udah ganti 5 kali spray gini ya teman-teman. Teman-teman gak aku videoin aja. Jadi kali ini sesekali ini aku mumpung lagi rapiin kasur, rapiin kamar, aku ganti spray aja sekalian. Biar kerasa gitu segernya, enaknya kalau udah ganti spray. Pokoknya jangan salpok ya sama kasur aku yang dekil banget. Kadang aku juga menyesal ya, kenapa aku beli yang warna putih. Alhasil itu bekas susu, bekas ompol, itu kelihatan banget coklat-coklatnya. Kalau teman-teman ada yang tahu gimana cara bersihinnya biar nggak berbekas itu, boleh ya komen-komen, sharing-sharing di kolom komentar. Kali aja gitu ya teman-teman ada yang tahu dengan cara yang murci-murci alias murah meriah ya teman-teman. Oke, kayak gini aja kalau aku ganti spray. Sebenarnya di sini tuh agak-agak ribet sih sambil videoin juga sambil ganti spray. Makanya nih aku ambil scan-nya seadanya aja. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau video aku voice over kali ini ada suara-suara segala macam. Padahal ini aku dalam satu video aja itu dari siang sampai ke malam lagi. Ini tuh belum selesai-selesai ya teman-teman. Karena apa? Karena di lingkungan aku tinggal ini gak pernah sepi. Apalagi kalau ada si kembar itu rame banget. Suara di rumahnya bermain itu sampai kedengeran ke rumah aku. Jadi aku kalau voice over itu ngambil-ngambil waktu. Biasanya aku tuh gak bisa gitu ya satu full video gak berhenti-berhenti ataupun voice overnya itu langsung gitu ya, gak ganti-ganti ataupun gak di-cut-cut gitu. Aku tuh gak bisa ya teman-teman, pasti ada aja suara-suara bising yang lainnya. Kalau gak ada suara bising bisa videonya tuh ngeresek-ngeresek gitu loh teman-teman. Oh jangan banyak-banyak atuh. Enggak ke bawah, Dek. Oh, ini ya ini ke bawahin. Nah ini dia ya Naura yang mau bantuin. Katanya biasanya kalau mamahnya lagi beres-beres suka pengen bantuin, tapi apa ternyata tadi tuh aku salah ya pasang spraynya. Harusnya memanjang emang melebar, jadi ini aku persingkat aja, tiba-tiba udah selesai aja. Di sini tuh sempat aku offin kamera ya teman-teman, karena aku tuh udah kegerahan banget sebenarnya. Seperti kata mam siapa ya kemarin, kalau udah gerah tuh bisa langsung off kamera, langsung berubah deh. Yang tadinya pakai gardigan itu langsung dibukain gitu loh teman-teman. Ya sama aku juga, kadang kalau udah kegerahan ya udah off kamera gitu, terus langsung aktivitas seperti biasanya. Nah ini sekalian aku pasang ganti spray. Ini tuh ternyata dari kemarin tuh kan gak ada talinya, jadi aku baru sempat pasang nih ya. Oke, ini udah selesai semua aku pasangin seperti biasa. Itu ada anak aku yang nemenin sambil main lato-lato. Sebenarnya dari tadi tuh anak-anak pada main lato-lato ya, kadang itu aku suaranya aku mute dan juga aku masukin gitu karena emang bising banget main lato-lato kayak gini seperti Naura. Oke, ini teman-teman udah jadi ya, kayak gini aja simple kalau aku beresin kasur. Tadam, ada Naura ya, pemanis buatan. Bukan ya teman-teman, masya Allah, maaf. Oke, habis beresin kasur, ini aku mau bawa spray yang kotornya ke mesin cuci. Kebetulan tadi kan masih ada sisa air gitu, jadi ini aku cuci dulu tanpa pakai sabun, terus baru itu aku sabunin, pokoknya sampai 3 kali gitu. Sekalian aja, ini juga sama anduk Naura, aku sekalian kesinihin. Oke, balik lagi ke kamar. Ini aku mau ngepel. Ternyata anak aku bawa mainan lagi. Aku kira diikat ke belakang ini udah bener ya, tapi kata Naura bukan begitu mama, tapi ke sini, yaitu ke kupingnya, buat dia itu minum ke sini nih ya. Masya Allah, aku baru tahu ya ternyata mesinnya itu buat minuman kayak gini. Masya Allah, ada-ada aja. Oke, habis iklan lagi aku lanjut ngepel. Dari tadi banyak banget iklannya ya, akhirnya ini aku bisa ngepel juga setelah sekian lama. Ini dari tadi kerjaan nggak beres-beres ya teman-teman, banyak banget iklannya. Oh iya teman-teman, waktu nonton video aku lagi pada ngapain nih, nonton di jam berapa nih biasanya? Kalau aku tuh nggak nentu ya teman-teman, biasanya aku nonton di pagi hari tuh lagi makan. Biasanya aku paling sering sih nonton dari siang ataupun sore hari gitu ya teman-teman, karena jadwalnya aku tuh lagi rebahan di rumah, itu tuh baru aku nonton gitu.
Kadang aku juga senang ya nonton video teman-teman gitu, kita tuh sharing-sharing kegiatan masing-masing. Ya tambah-tambah teman gitu, itu aku suka banget ya teman-teman online yang saling support gitu, saling dukung ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya positif vibe banget kalau teman-teman online ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau lebih dekat dengan aku gitu, boleh ya follow Instagram aku juga di @badriah1820 ya teman-teman. Nanti kalau mau di follow DM aja ya. Kayak promosi aja nih ya teman-teman, maklum ya. Aku tuh sebenarnya seneng ya banyak teman gitu saling sharing, apalagi tentang YouTube. Kita saling memotivasi, kali aja yang enggak ada yang enggak aku tahu bisa nanya ke teman-teman. Biasanya Mam Yunita itu sering aku tanya-tanya gitu ya teman-teman soal YouTube, kalau dia itu update status juga suka aku komen-komen gitu ya. Pokoknya asik banget deh orangnya. Mungkin teman-teman juga ada yang berteman ya sama Bunda Yunita juga. Pokoknya asik banget ya Bunda Yunita. I love you, I love you. Masya Allah, mudah-mudahan dia gak akan ngakak ya. Mudah-mudahan dia juga gak nonton sih sampai detik ini. Kalau dia nonton ya syukurlah, kalau enggak ya udah gak apa-apa ya teman-teman. Oke lah, udah selesai ya ngelantur kesana kemari. Pokoknya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau bertemu sama aku, follow ya Instagram aku. Kalau mau lebih dekat lagi, oke ini cuciannya udah selesai, mau aku jemurnya teman-teman. Berhubung ini tuh tadi udah berhenti hujannya dan udah agak terang gitu, jadi nih aku mau jemurin untuk si spray ini di depan rumah. Kalau sisanya yang baju-baju kecil itu aku udah gantung duluan di samping rumah gitu, takutnya nanti tiba-tiba hujan lagi, jadi aku simpan aja di pinggir rumah. Kalau untuk spray sih kan gampang ya ngangkatnya, tinggal tarik aja kan, cuma satu gitu sama paling bantal gulingnya gitu, sarungnya ya teman-teman. Ini tuh cuacanya udah terang ya teman-teman, cuman belum ada matahari sih karena kan baru banget abis hujan gitu. Jadi nih aku juga di sini lumayan kangen angin ya, syukur-syukur nanti ada matahari gitu. Tapi ternyata pas aku selesai ngejemur ini, nggak lama kemudian langsung dong hujan gede. Masya Allah, langsung dong gercep aku lari dari dalam buat ngangkat si jemuran ini. Kadang teman-teman suka ada yang kayak gitu nggak nih, udah ngejemur nggak lama kemudian malah hujan gede. Oke, ini jemurannya udah selesai ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman terhibur dengan video aku. Terima kasih ya, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum, bye-bye.